8, bagaimana progres pembelajarannya, kemudian bagaimana ketepatan waktu, disiplin waktu dalam mengumpulkan tugasnya. Tolong ditekankan ya, Ibu tegaskan hari ini, dan seterusnya sampai kalian lulus, dalam masalah tugas, tolong dikumpulkan tepat waktu, ya. Misalkan tepat tepat waktu, tapi jawaban salah itu juga tidak diperkenankan. Jadi kalau misalkan tugas dikerjakan dengan baik, ya, sebisa kalian, kalau misalkan ada yang belum dipahami, bisa langsung bertanya kepada guru mata pelajarannya secara langsung. Jadi nggak usah malu-malu, ya. Jadi kalian tidak paham dengan materi yang dipelajari di sekolah, kalian malu bertanya, akhirnya kalian marah-marah kepada orang tua. Nah, itu yang salah. Itu tidak boleh, ya. Kalian tidak boleh melampiaskan kekesalan kalian itu di rumah. Nggak boleh hanya karena masalah sepele, yaitu tidak memahami salah satu materi pembelajaran, tidak boleh. Jadi kalau misalkan kalian nggak paham nih sama satu mata pelajaran, coba kalian terus hubungi guru mata pelajarannya, ya, sampai kalian benar-benar mengerti, ya. Jangan sampai mama atau kakak ikut terpaut dalam emosi kalian saat belajar, itu tidak boleh, ya. Sekarang kalian udah kelas 9, secara otomatis kalian sudah dituntut untuk lebih mandiri, ya, tentunya mandiri minimal kewajiban kalian saja dulu, ya. Kewajibannya apa, Bu? Yang pertama tentunya sholat. Sholat tidak boleh terlambat, ya, harus disiplin waktunya. Yang kedua, pembelajaran pun harus disiplin, karena ini adalah salah satu kewajiban kalian. Karena kalian masih sebagai siswa, ya, masih menuntut ilmu. Di mana, Bu? Di SMP plus Al-Aitam. Jadi secara otomatis kalian harus lebih rajin lagi, lebih tekun lagi, dan lebih disiplin lagi. Masalahnya waktu, ya. Jadi Ibu berharap kepada siswa-siswa yang di kelas 8-nya itu keteteran, dalam artian disiplin waktunya itu belum benar-benar diterapkan, tolong di kelas 9 diperbaiki, ya. Diperbaiki, karena kelas 9 ini adalah penentu apa, Bu? Penentu kalian nanti akan dilanjutkan ke sekolah mana. Kalau kalian rajin, mungkin akan mendapatkan sekolah yang kalian inginkan, ya. Kalau misalkan kalian malas-malasan, ya mungkin seadanya, ya. Seadanya apa, Bu? Ya, seadanya sekolah yang akan menerima kalian. Seperti itu, ya. Jangan sampai nanti ada kata penyesalan di akhir, ya. Jadi sekarang kelas 9, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Kumpulkan nilai sebanyak-banyaknya, ya. Ketika dikasih tugas, kerjakan dengan baik, ya, pahami materinya dengan betul-betul, ya. Itu pesan dari Ibu, ya. Khususnya buat anak-anak yang selama ini di kelas 8 banyak permasalahan dalam pembelajaran, tolong diperbaiki di kelas 9, karena di kelas 9 ini bukan waktunya untuk main-main, ya. Di kelas 9 ini sudah waktunya untuk serius. Serius dalam melaksanakan pembelajaran. Kelas 9 nggak seutuhnya full satu tahun nanti kalian belajar, ya. Hanya beberapa bulan. Dan dalam waktu beberapa bulan itu kalian harus memanfaatkannya dengan baik untuk menuai hasil yang baik juga nanti, ya. Jadi nanti di akhir kalian mengucapkan syukur alhamdulillah dengan hasil belajar kalian. Bukan dengan kata-kata penyesalan. Ya, ih nyesel deh, kenapa waktu itu nggak rajin. Ih nyesel deh, kenapa nggak dari waktu itu, ya, aku teh gini-gini. Nah, nggak boleh, ya, nggak boleh ada kata-kata itu di akhir. Nanti di akhir kelas 9 harus ada kata-kata alhamdulillah, hasil kerja keras saya nggak sia-sia, nilainya maksimal sesuai yang diinginkan. Harus kata-kata seperti itu, ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, hari ini Ibu akan membagikan jadwal pembelajaran, ya. Sebentar. Boleh disiapkan nanti Ibu sambil didikte, ya.
Sambil didik. Nah, terlihat oleh semua? Ibu jadwal untuk hari Senin sudah siap alat tulisnya? Sudah, Bu. Iya. Hari Senin ke kelas 9C ya. Hari Senin pukul 7 sampai pukul 7.40 itu adalah pengabsenan. Ya. Boleh ditulis 7 sampai 7.40 pengabsenan melalui aplikasi Zoom ya. Dan pengabsenan ini masuk ke dalam nilai afektif ya. Jadi kalau kalian tidak mengikuti pengabsenan, secara otomatis nilai kalian akan berkurang. Kemudian dari 7.40 sampai pukul 8.40 itu mata pelajaran PKN. Ya. Mata pelajaran PKN. Kemudian dari pukul 8.40 sampai 9.40 itu ada bahasa Sunda. Untuk 9C ya, bahasa Sunda. Dan untuk pukul 9.40 sampai 10.40 itu ada PJOK. Itu untuk hari Senin ya, kelas 9C. Sudah ditulis hari Senin? Sudah. Ya, sekarang hari Selasa. Ya. Hari Selasa dari pukul 7 sampai 7.40. Ini Bu, ini pakai laptop. Alat tulisnya ada. Hari kok ditulis? Ya. 40 pengabsenan hari Selasa ya. Kemudian dari pukul 7.40 sampai 8.40 itu IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Kemudian dari pukul 08.40 sampai 09.40 itu ada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya. Kemudian dari pukul 9.00 sampai 10.40 itu ada pendidikan agama Islam. Itu untuk hari Selasa ya. Sebutkan hari Selasa. Kemudian untuk hari Rabu, pukul 7.00 sampai 07.40 itu pengabsenan. Sampai 08.40 itu ada mata pelajaran IPS. Masih bersama Ibu Santika gurunya ya. Kemudian dari 08.40 sampai 09.40 itu ada bahasa Arab ya. Nah, di kelas kan belajar bahasa Arab. Bahasa Arab ini gurunya adalah Bapak Gus ya, untuk kelas 9. Kemudian dari pukul 09.40 itu ada mata pelajaran prakarya. Selesai hari Rabu? Prakarya masih bahas sama Bapak Rizky ya, Pak Rizky Rahman. Rabu sudah ditulis? Dah. Sekarang kita ke hari Kamis ya. Hari Kamis. Hari Kamis pukul 7.00 sampai 07.40 itu pengabsenan. Ya. Kemudian 07.40 sampai 08.40. Ya.
Tidak. Kemudian dari pukul 08.40 sampai 09.40 itu ada mata pelajaran matematika. Matematika kelas 9 itu oleh Ibu Edeh ya. Ya, oleh Ibu Edeh. Kalian harus serius mengikuti pembelajaran di kelas 9 ya. Semua mata pelajaran. Kemudian dari pukul 09.40 sampai 10.40 itu ada mata pelajaran seni budaya dan kesenian atau SBK. Sudah hari Kamis? Rabu. Ya. Aduh, sekarang kita lanjut ke pada ini ya. Laptop. Ya, nanti Ibu share ke A ya. Nanti A tulis ya. Ya. Sekarang ke hari Jumat. Kelas 9C. Hari Jumat. Dari pukul 07.00 sampai kelas 07.40 pengabsenan. Kemudian dari 07.40 sampai 08.40 itu mata pelajaran tahfidz. Nah, berbeda dengan kelas 8 ya. Tahfidz di kelas 9 itu dengan Bapak Taufik ya. Bapak Taufik. Iya, sama Bapak Taufik ya. Kelas 9 sama Bapak Taufik ya. Kemudian ada tarik ya. Aduh, udah Bu, di laptop. Selanjutnya 9C dari pukul 08.40 sampai 09.40 ada bahasa Inggris ya. Nah, di kelas 9 bahasa Inggris masih bersama dengan Miss Diana ya. Beda ya, jadi kelas 9 itu lebih difokuskan lagi. Jadi kalian nanti belajar itu harus serius, tidak kelas 8 terulang di kelas 9 ya. Sangat baik dan disiplin waktunya ya. Jadi sekarang hari Jumat. Ya, nah untuk hari Sabtu tidak ada pembelajaran ya. Bu. Siapa Bu Diki dengan pengerjaan tugas di rumah atau nanti akan ada pengumpulan tugas ke sekolah seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, minta telepon Pak nomor Pak Adus buat tumbuhin WhatsApp. Nanti Ibu akan beritahu nomor bus ya. Ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Tidak ada.